Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Kalau sholat jangan ngelihat ke atas ya Bahwa kalau mendongakkan kepala ke atas dalam sholat itu makruh Banyak orang ketika Sami Allahu liman hamidah Dia lihat ke atas Sami Allahu liman hamidah Jangan Sholat itu afdolnya adalah melihat tempat sujud Melihat tempat sujud kita afdolnya sholat adalah melihat tempat sujud. Nah mata kita itu bisa berubah ketika kita tasyahud. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Maka berpindahlah mata kita yang darinya dari tempat sujud berpindah ke ujung jari kita. Ketika selesai tasyahud kita kembalikan lagi ke tempat sujud kita. Beginilah cara kalau kita matanya kita kondisikan di dalam Uh, ibadah uh, solat kita so solat nggak boleh mendongakkan kepala ke atas ya solat itu lihat ke tempat sujud nah ada dan begitu juga berada di mekah mekah boleh lihat ke ka'bah dan boleh lihat ke tempat sujud so kalau lihat ke atas apakah solatnya batal solatnya tidak batal sih hanya saja kalau kita melihat ke tempat uh, ke atas itu makruh sah tetapi solatnya makruh Semoga bermanfaat teman-teman semuanya Yang baru mampir like, share, share video saya ini Follow kanal saya ini dan cek video-video lainnya Jangan lupa aktifkan notifikasi live dan videonya Agar teman-teman dapat selalu video-video terbaru Dan live-live ceramah terbaru dari aku Terima kasih telah menemani Nela Luki di sini dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh